Beberapa hari yang lalu, Emstah Adah melaporkan usahawan Mawar Karim mengeluarkan kenyataan seakan memberi bayangan mengenai susunan kehidupannya sebelum ini. Lebih mengejutkan dalam kenyataan seperti menggambarkan dia menanggung keluarga sewaktu berstatus istri pada suatu ketika dahulu. Meskipun hantarannya itu tidak menyebut nama mana-mana pihak, namun ia seakan-akan memberi bayangan individu tersebut pernah hidup bersamanya. Tidak mengambil masa yang lama, bekas suami Mawar, Fiza Omar, memuat naik foto bersama keluarga barunya. Small family with big happening. Syukur Alhamdulillah rezeki, kebahagiaan dan kesehatan dari Allah. Semoga Allah memberikan ketenangan buat semua, tulisnya. Dalam foto itu, Fiza menulis caption yang seolah-olah ditunjukkan kepada seseorang yang menafikan beliau. Kata Fiza, dia menegaskan fitnah juga merupakan salah satu rezeki yang perlu disyukuri, memandangkan ia akan memberi ujian bagi menguatkan diri sendiri. Nota kaki, rezeki Allah ini datang dari berbagai bentuk. Fitnah pun adalah salah satu rezeki. Rezeki ujian yang akan memberikan kekuatan. Alhamdulillah, Allah masih lagi berikan kesabaran, Fiza Omar. Tinjauan kami di ruangan komen, rata-rata netizen menitipkan pesanan buat Fiza Omar akan terus kuat dan terus berjaya dalam hidup. Fiza membalas, dia bersyukur karena Allah masih lagi memberikan kesabaran kepadanya dalam mengharungi kehidupan. Fiza atau nama sebenarnya Wan Hafiza Wan Omar berkahwin dengan Mawar pada November 2013, namun bercerai pada 10 Julai 2019. Hasil perkongsian hidup mereka dikurniakan seorang anak perempuan, Wan Maryam. Kemudian pada 21 November 2021 lalu Fiza melangsungkan pernikahan dengan bekas pramugari Fazira Nazir yang diadakan secara tertutup di Bangsari Resort Janda Baik Pahang.